semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi di Perpustakaan Nasional Indonesia. Mau tahu keseruannya? Ayo ikuti kita. Pustaka Aska ya. Oh iya, dicoba aja. Ayo kita coba yuk. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi kreatif. Nah, ini buat inspirasi rak buku nih. Ayo kita coba sepeda pustaka. Lagi dalam pemeliharaan. Gak bisa berarti? Jangan digunakan dahulu. Masih dalam pemeliharaan. Aduh sayang, masih dalam pemeliharaan. Pustaka. Di belakang saya ini rak-rak buku. Lumayan juga nih buat foto, banyak juga yang foto di sini. Pembuatan kertas daluang. Daluang, kertas tradisional Indonesia. Itu peta apa tuh? Dinding futuristik. Kubus berbahan metal yang tersusun merupakan representasi Perpustakaan Nasional. Di
yang selalu berpandangan visioner dan terencana. Ini juga ada lukisan-lukisan. Ruang media. Nah, daun lontar ini seperti ini, daun lontar. Ada juga kulit alim. Kulit kayu alim adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat lak-lak, alat tulis dalam tradisi naskah Batak. Dari bambu juga ada ini, Sumatera Utara. Nah, itu anak-anak lagi ngelihat aksara dibagi tiga gelombang. Gelombang 1 era Hindu-Buddha, gelombang 2 era Islam, gelombang 3 era Eropa. Ini menarik juga untuk mempelajari sejarah aksara. Ini ruangnya di Perpustakaan Nasional ya. Nah, ini aksara Nusantara nih. Ini ada aksara Pallawa, aksara Kawi. Nah, ini aksara Pallawa, aksara Kawi, aksara Sunda Kuna. Ada juga aksara Bali, aksara Bali, aksara Buddha, aksara Bugis, aksara Jawa nih abad 13 hingga sekarang, aksara Jawa, aksara Batak, aksara Rejang, aksara Jawi. Ada juga aksara Sunda, Agama Caca Nyata Dana Pak. Thank you.
saya lagi ada di gedung baru Perpustakaan Nasional ya, di Jalan Merdeka. Nanti saya mau langsung ke ruang khusus anak, nanti kita lihat lantai berapa ya. Itu ruang koleksi khusus anak ada di lantai 7. Oke, langsung saja ke lantai 7. Kita mau titip tas dulu di locker. Ini ruang penitipan tas. Jadi kalau sebelum masuk kita titipin saja di locker. Nunggu lift dulu mau ke lantai 7. Nah ini. Nah itu tuh. Nah, alhamdulillah kita sudah nyampe di lantai 7. Untuk jam buka layanan khusus hari Sabtu dan Minggu buka pukul 9 sampai pukul 4. Buat teman-teman yang ada di area Jabodetabek, monggo bisa datang ke Perpustakaan Nasional. Nah, ini pintu masuknya.